Halo, selamat sore sahabat JAP. Uh, sore ini aku mau petik stroberi. Ini kalau nggak salah ada tiga buah yang matang. Jadi aku mau petik-petik. Ini dia stroberinya. Nah, ini dia pohon stroberinya. Wah, ini udah hampir mau matang, dikit lagi. Itu ada satu, ada dua, dan ada tiga oke aku akan petik bismillahirrahmanirrahim satu petik lagi dua Hihi. dapat tiga guys Eh mana jatuh? Nah, tara. Ini udah. Ini otomatis yang ini manis banget. Ini manis, ini agak ada rasa asem. Awesome. Asli. Nah, ini update kebun melonku udah tinggi-tinggi, udah subur-subur. Ini melon eh uh, jenis apa ya? Soalnya bukan bibit beli, jadi dikasih teman yang kerja di Indomaret kan biasanya ada buah fresh nah bijinya itu dibawa pulang terus dikasihin ke aku alhamdulillah sekarang jadi kebun melon nah ini tanaman stroberi yang aku buat induk karena kalau misal mau dibuat induk ininya dipelihara cuman kalau untuk dibuahkan eh, dia nggak bisa dipelihara anakannya karena kalau dipelihara pasti dia susah untuk berbuah jadi ini masih buat indukan tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sekitar 10 polybag ini buat indukan semua oke mungkin uh, sekian video hari ini ikuti terus jejak saya jejak JAP